Kembali lagi bersama saya, host paling gak ditunggu di konten dan juga pastinya tidak akan menghibur kalian. Pastinya. Jadi episode kali ini kita akan review makanan namanya croissant. Ngomong-ngomong roti nih kawan-kawan, market FC Mobile nih kok lagi drop gitu. Illa Ali, ada apa gerangan? Kenapa market FC Mobile bisa ngedrop gitu? Makanya dari itu aku udah kalau emang marketnya lagi ngedrop kayak gini, kalian lihat nih, aku udah pakai baju Brazil. Itu tanda yang kita akan membeli. Ini adalah saatnya kita membeli Ronaldo Nazario 101. Yuk, gas yuk, ketimbang naik lagi nanti marketnya. Berita bola sekilas aja. Tadi pagi itu ada pertandingan friendly match Real Madrid versus Chelsea. Chelsea kalah, udah. Ya, menang Madrid ya 2-1 skornya nih kawan-kawan ya. Oh, Madrid dia giliran lawan Chelsea aja diseriusin. Line up-nya turun pemain-pemain UCL. Ya memang gak keseluruhan. Maksudnya tuh kayak Vinicius masuk starting loh. Vinicius, Rodrigo, Brahim Diaz. Kemarin waktu lawan Barca, Modric versus Barcelona. Kayak mana ini? Chelsea tuh lagi merintis. Masa diseriusin kayak gitu? Gak ada mental mereka nanti pas musim baru. Nanti juga ada ini kawan-kawan ya, Derby Manchester ya. Biasa. Community Shield. Oke. Malam Minggu jam 9 kita reaction. Sama juga nanti masih lama sih sebenarnya. Real Madrid versus Atlanta itu aku nonton juga. Karena ada kemungkinan di situ Mbappe debut ya. Jadi dia juga bakal angkat piala di situ. Ya kali Madrid kalah lawan Atlanta. Oh ya, sama satu lagi nih. Sebenarnya enggak penting kali nih. Manchester City nih ngon-ngon ya, baru aja ngejual atau ngelepas si Julian Alvarez. Gila, ini pemain ini bukan jelek juga nih ngon-ngon, tapi di jam main dia yang kurang gitu loh di Manchester City ini. Makanya aku nggak tahu ya kayak mana perasaannya fansnya Manchester City ngelepas si Julian Alvarez ya, karena dengar-dengar juga dia bisa dibilang kayak the next-nya si Kun Aguero. Ya katanya begitu ngon-ngonnya. Cuman mereka mungkin dengan berat hati harus ngelepas si Julian Alvarez demi kebaikan jam main dia itu loh. Karena kayaknya Manchester City lebih percaya si Haaland ketimbang si Alvarez ini. Ya nggak ada jelek-jeleknya juga sih, Haaland juga bagus juga. Tapi ya sayang aja gitu, pemain bagus tapi dicadangin. Makanya dia dijual kawan-kawan sebesar 90 juta. 90 jutanya euro kawan-kawan ya, kalau enggak dolar itu. Kalau 90 juta rupiah mah, buset, yang ngambil banyak kayaknya. Semen Padang pun siap kayaknya. Oh iya, aku lupa bilang juga, ini aku record ya hari Rabu kawan-kawan ya. Wednesday itu Rabu kan ya. Ya besok Thursday. Berarti updatean besok. Ada apa nih? Kemungkinan aku juga akan banyak ya live streaming reaction-reaction gitu. Kalau ada pertandingan yang bagus sekali buat kita tonton gitu ya. Musim baru nanti. Mudah-mudahan kalian nonton ya reaction aku ya. Kan ya, ini apa nih? Hadiah harian, terima hadiah keanggotaan. Siap, gerak. Siap, selamat. Sama-sama. Ada apa nih? Oh, ini nih harian yang itu. Ya, harian yang weekend itu, paket weekend itu. Nah, ini dia. Jadi kalau kalian yang udah beli paket weekend, kalian bisa langsung klaim-klaim kayak gitu tiap hari nongol dia. Nah, klaim lah. Kayak gini. Mari. Oke, 600 permata lumayan juga ya, 600 permata. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu nih kawan-kawan ya. Kemarin kan ada yang nyaranin aku untuk ngambil pemain yang di dalam perpanjang waktu ini ya. Dan aku udah baca kolom komentar bawah, banyak yang bilang ambil Maldini ya bang. Maldini kata yang kemarin ya, yang di bagian sini top 50 kemarin. Cuman udah aku klaim ya, jadi aku ambil si Maldini. Nah, ini aku klaim dulu. Top 50 aku udah gak ada ini harusnya nih. Coba kita lihat ya, ada apa enggak ya. Top 50, nah ini udah gak ada tuh, udah aku klaim ya. Jadi aku ambilnya Maldini kemarin. Jadi thank you, terima kasih buat kalian yang udah pada ngasih saran. Oke, terima kasih buat yang udah ngasih saran. Gas. Mari. Ini ada 1000. Oh, bisa lagi nih. Di sini ya. Kalau hoki nih. Nah, jadi dan pemain yang udah ku klaim itu ku jual ke sini ya. Ku jual ke sini kawan-kawan. Nih, ku jual sini nih. Jadi
110 sama 110 aku jual ya. Mahal lebih lah, mahalan si Mbappe ketimbang Maldini ya. Cuma aku jualnya di awal-awal tak kemarin lah, aku lupa lah pokoknya ini baru aku jual ini. Nah, ini baru kita klaim nih duitnya ya. Kita klaim. Oke, lumayan nih 512 kawan-kawan ya. 512. Nah, ini sekarang nih kita coba lihat dulu pemainnya. Aku mau ngincar Ronaldo hari ini kawan-kawan. Kita cek ya apakah benar market ini lagi drop-dropnya. Ada apa gerangan? Itu dia yang kita harus cari. Kita cek ya, langsung aja. Wah. Wah. Gila. Wah. 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 Masih ingat gak Glenn? Awal-awal aku iniin kawan-kawan ini. Itu tuh gila yang terpuas. What? Anjir, yang dari awal itu cuk harganya sampai 4M loh kawan-kawan yang orange sini. 4M. Ini harga sampai 1M lebih kalau nggak salah ya awal-awal waktu itu ya. Gila ini sekarang ngedropnya jauh kali. Anjir, ini saatnya kita membeli Ronaldo kawan-kawan. Carlos Alberto, ada apa weh? Weh, ada apa? Kok tiba-tiba pada ngedrop semua nih? Wah, build full squad gak sih? Di, full squad ini mah. Enak nih full squad ini. Bikin konten full squad lagi enak nih kayak ini. Gila. Tuh, Carlos Alberto nih bagus ya. Kalau udah beli, ih 300 juta jadi tergiur awak nih. Wah, belanja-belanja. Belanja-belanja enak nih. Ini saatnya buat belanja-belanja. Ini di si best. Aku lagi ngincer dia nih kawan-kawan. Harganya cuma 100. What? Ini hidi. Gila. Wow. Trade-nya emang rada kurang ya. Apa karena besok update ya? Gila ini Mojica. Oh damn. Dia walaupun kakinya segini ngon-ngon ya, kakinya cuma 5/2 agak balengan ini. Tapi ya dengan harga segini jir. Tuh, Lamine Yamal masih mahal. Lamine Yamal masih 200 jutaan ya. Nico William mahal masih. Aku beli Nico William ini. Wah, aku udah punya Nico William sebenarnya kan. Aku beli di 400 atau 300, aku lupa gitu. Lumayan mahal. Ini drop sampai 269 nyesel aku. Ngeri-ngeri kali. Ih, dana aku masih kurang ya. Anjir, gulit berapa harga sekarang? Rijar segini. Beling, ush. 300 juta loh awalnya nih. 300 juta loh jadi segini anjir. Wah, Bang Dodo, apakah kita upgrade ke Bang Dodo yang ini nih? Aduh, tergiur awak pakai man. Oi, gulit 178 ngon-ngon ini worth it ya untuk jangka panjang nih, worth it kali nih. Ini ada kemungkinan belum bakal keluar kartunya secepat ini ya. Mungkin dia enggak akan keluar secepat itu gitu kartunya. Kalau kalian mau beli ini bisa nih. Jangka panjang nih gulitnya. Oke, Kobelnya agak ini Maldini-nya turun 105 ya, aku jual 110. Oke, Mbappe, gila Mbappe. Mbappe LW kawan-kawan 178. Udah kalian enggak usah ganti-ganti lain, ini udah beli Mbappe aja ini. Aji Ribery. Buset, mak. Mak, ngedrop, mak. Ngedrop, wey. Mantap, Ali. Wih, Zamrota. Aduh, memperbagus. Aduh, kayak mana nih ya. Mau bikin full squad enak nih kayaknya nih. Ya, modal se-M gitu full squad enak kali tuh. Waduh. Cuman ya, pasti nyari koin susah nih. Makin susah nih kayaknya nih. Ya karena ya gitu ya. Gila sih, gila. Wow. Oke, kita akan beli ini kawan-kawan. Harganya sih 580 ya, berarti aku masih kurang nih. Kurang. Kita cari modal yuk, cari modal untuk membeli Ronaldo Nazario. Wih. Mana dia? Kita bentar, aku ingat-ingat dulu. Oh ya, tadi aku ini ya, mana tahu bisa dapat main bagus itu ya, bentar ya. Kita ambil, kita ngeklaim dulu yang bagian sini. Oh, ininya. Padahal ini ya, eventnya nggak terlalu banyak loh yang di shop ini. Dia biasanya bagusnya tuh Sabtu sama Minggu ya.
Dua minggu bagus tuh. Nah ini, oke, okay, aku mau pakai ini aja ya. Gimana? Mati, tiba-tiba dapet di sini Ronaldo, buset, lanjang bulat, ya, lanjang bulat, langsung aja. As. Ya, walaupun nggak mungkin ya, mustahil kali lah nih, mustahil kali lah, makanya aku nggak terlalu berharap yang di sini lah. Paling pemain 95 boleh, 94, 95 atau 96. Oke, okay. LW. Woi, siapa nih? 96 dong, 96 dong. Oke, okay, Borini kawan-kawan. Borini ya. Macem tuh, Borini. Ini ambil aku pas bikin konten nih kawan-kawan ya. Anak-anak di grup pada ngomongin market drop ini. Gila ya. Gila. Ngedropnya parah kali loh. Aku aja, aku gak nyimpen loh. 500 juta itu tuh gak nyimpen gitu loh. Itu cuman ya apa ya, kayak selingan main, ada pemain harga 50 juta aku jual gitu-gitu aja terus. Dan tujuan aku sebenarnya untuk build squad gitu, full squad gitu. Karena mahal kan jadi ketunda-tunda terus. Nah ini sekarang nih udah mulai murah nih. Nah nanti kalau udah mulai murah kayak gini nih, aku baru nih berani buat full build apa-apa gini-gini gitu-gitu kan. Berani. Karena koinnya udah mencukupi lah sih. Kemarin tuh mahal kali loh. Mudah-mudahan nggak naik lagi ya market ya, mudah-mudahan ngedrop terus ya biar enak gitu ngebul-ngebul ya. Kalau dulu tuh gampang aku ngebul kawan-kawan, full Argentina, full Prancis, full Jerman dan lain-lain. Kalian nonton ya konten aku yang sebelumnya, yang terakhir Indonesia, buset itu banyak banget penontonnya, sampai 100 ribu lebih gitu penontonnya full build ini. Karena nggak tahu ya, kalau di channel ini mungkin juga orang-orang pada doyan gitu konten-konten full build A, B dan C gitu-gitu ya. Karena apa ya, aku ngerasa channel ini juga grow-nya itu ya termasuk ya salah satunya konten full build itu ya. Jadi mudah-mudahan aku bisa nerusin nanti full build itu. Nah ini aku mau kugunain sekarang untuk squad aku dulu nih kawan-kawan ya. Karena ini lagi ngedrop nih, aku akan cari modal lagi nanti untuk build A, B, C ya. Sama kalau kalian yang mau top up di Mokit Store bisa nih kawan-kawan ya, kalian top up gini buat aku bisa dapat dana gitu, pemasukan sedikit. Tapi kalau kalian yang mau pay to win ini, ku saranin hari Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu, sama Minggu. Nah, itu udah paling betul kalian kalau mau pay to win. Banyak event-eventnya, banyak yang bagus-bagus ya. Nah, ini kita ke pertukaran dulu. Oke. Ambil bonus harian. Pada mau buru-buru beli, Namanya. Oke, pertukaran. Kita pertukaran dulu sedikit ya. Juga ada yang mau top up juga, tapi bentar dulu ya. Oke, ini sekarang kita akan coba. Oke, bisa nggak ya? Aku ada pemain nggak? Oh, ada. Alhamdulillah, ada pemain. Oke, kita ganti. Mudah-mudahan dapat pemain bagus sih. 94. Teori tidak terlalu berharap, karena di sini aku mau punya R9. Kartu R9. Aku butuh R9, kawan-kawan. Apakah R9 ada di sini? Nggak mungkin dong. Oke. Jalwe lagi. Ya, pemain tadi lagi nih. Nah, udah lah. Main tadi lagi nih mah jelek. Berarti besoknya yang bagus sih mudah-mudahan. Ini ada token nih. Aku butuh berapa lagi ya tadi ya? Lupa deh. Udah kita ganti aja. Nih, aku ada R9 yang ini nih, Ronaldo yang ini. Nih, jual aja nih. Enggak butuh. Aku butuh 400 untuk bisa ngetukerin yang 1200 itu. Nah, baru kita tukerin yang 1200. Nanti kalau dapat main bagus, kita bisa jual gitu. Saya jual ke market, nambah lagi kan. Aku kurang berapa juta gitu untuk bisa dapat 580 juta kan tadi harga R9 kan. Jadi aku coba grinding dulu. Nah, dari sini. Oke. Okay. Yuk. Tanpa berbasa-basi kita tengok langsung aja. Please, dapat bagus. Bape lagi loh. Dapat deh. Aduh, Sergio Ramos. Tapi Sergio Ramosnya juga ini sih. Coba kita lihat ya kali ya. Sergio Ramos sama Mbappe sih kalau kurasa sih ya, yang mahal ini. Oke, Cup de Villa ada juga. Udah lah, nggak usah dilihat lagi lah, Mbappe aja ambil buat dijual. Harganya lumayan naik juga tuh. Oke, yuk, mari. Dah, lumayan sih nambah ya. Berarti sisa berapa lagi aku nanti tuh? Oke, kita klaim dulu. Mari kita klaim. Sedap, Mbappe. Kylian Mbappe, nggak perlu duit lagi. 95, 27-an ya. Jual. Mbappe-nya jual. Mana dia? Dan Mbappe jual. Aduh, ada yang ini lagi.
Udahlah, jual di 28 aja ya. Ini 28 800 ya. 28.800 kejual. Ini masih laku sih. Masih laku lah bapak ini mah. 28.800 aja. Oke, sambilan kita nunggu aku mau jualin yang lain juga nih. Aku butuh dana soalnya, butuh dana nih, ada ikan bagot nih. Weh, oh debrun, jual. Debrun. Ini enggak pakai nih. Jual di 11 juta dah. 11 juta buat nambah-nambah kawan-kawan. 580 aku butuh tuh duit. 580. Aduh ada Dembele lagi. Oh, ada Givardiol nih. Nih jual kali ya. Yang gini-gini dijual nih kali ya. Oke, jadi barusan aku menunggu laku. Nah, ini sekarang udah laku beberapa pemain ya. Sampai Dembele ku jual ya demi R9 ini. Mari kita klaim dulu duitnya. Oke, 1, 2, 3. Nah, 584. Gas. Mana dia? Ronaldo. R9. Jangan bilang naik lagi harganya. Aku ngumpulin sampai weh. Astaga naga, kenapa jadi naik 500-600 juta? Astaga naga, 20 juta lagi. Di mana aku nyarinya? Astaga naga dong, tadi enggak segitu kalian jual. Aduh, kalian tadi enggak segitu jualnya dong. Tadi kalian enggak segitu jualnya. Ya ampun, Bang. Ih, jadi 600 juta dah. Ih. Mengelap tutuna. Ronaldo 580 juta guys. Kita klaim Ronaldo. Screenshot dulu wey. Punya gak kalian? Bilang gak kalian gak punya kalian kan? Duit aku sisa 600 ribu. Duit aku sisa 600 ribu. Anjir. Karena dapet itu aku lagi nyari pemain Indonesia juga tuh ya. Udah dapet. Oke. Duet. Aku duetin. Ronaldo X Ronaldo kawan-kawan. Idih. Aku punya Ronaldo dapet duet. Ini overall jadi turun nih mas ini. Iya kan bener. Udah ada kartunya belum ya gue? Coba naikin peringkat. Oh ada. Eh bisa langsung dong. Bisa langsung ke biru nih. Bisa langsung ke biru nih. Ke biru. Mana dia? Oke. Poin kemahirannya. Bagus siapa nih poin kemahirannya kawan-kawan? Poin kemahirannya pasti mahal. Oh enggak. Ini R9 diskon kawan-kawannya. R9 kok diskon? Mantap kali. Apa nih bagusnya nih menendang kecekatan atau mengumpan kawan-kawan untuk R9 kok diskon ini ya? Minimal punya R9 lah bos. Bisa. Ini kalau yang enggak punya R9 kok saya tawarin ini. Beli Arim Polos dulu kan. Buat lain yang mau tahu apa nih bagusnya Ronaldo ini kalian komen di bawah ya kawan-kawan. Ini aku mau coba review Ronaldo X Ronaldo. Mari kita review. Berlama-lama kemudian. Nah ini aku rekamnya pakai HP nih kawan-kawan ya. Pakai iPhone ini jadi karena aku mainnya terbiasa pakai HP. Nah ini kita review ya dengan Ronaldo kayak begini. Kalian lihat startnya. Wuuu. Udah.
Setengah ini satu tahun enggak upgrade striker ini kayak nih. Karena ini kita udah make striker kuat nih kawan-kawan. Ya memang dia startnya lebih kuat dari Cristiano Ronaldo kawan-kawan ya, kalau di FC Mobile ya. Karena kakinya 5/5, Cristiano Ronaldo 4/5 doang. Nah ini dia juga punya trait yang speed dribble lagi, finish shoot. Jadi ini udah termasuk yang OP kali kawan-kawan ini sebenarnya, kalau Ronaldo yang R9 ini. Nah ini kuduetin sama Cristiano Ronaldo. Mari kita lihat seperti apa gameplaynya. Kalah pas ini. Kita coba ya. Kita coba head to head ya. Ini head to head langsung nih kawan-kawan ya. Karena menghemat waktu. Tadi aku recordnya udah nunggu-nungguin gitu, nunggu-nungguin kebeli dulu ini segala macem. Aduh. Aku kayaknya enggak ini dah. Benar. Ini enggak ada ini. Oke. Aku enggak ini deh tadi ya. Enggak hidupin komentator, enggak apa-apa lah, sunyi ya kawan-kawan ya. Oke. Oke, mari kita tes. Oke, lawan kita lumayan ini. Sikat gak? Sikat, enggak ada obat. Aku gini kan dulu. Oke. Yo. Aku lupa ini ngidupin 60 FPS-nya. Oh, udah lah, enggak apa-apalah. Coba kita tes yuk sekali yuk. Oh, gol ini mah. Aduh, hampir. Hampir aku jadi bocil crossing on-on. Aduh. Rijkaard kalau lawan. Rijkaard mau dilawan Nico William. Cristiano Ronaldo. Weh, anjir, aku mau power shoot tadi. Ayo, ketar-ketir abangku. Mana ada Ronaldo botak. Ih, wah, gila air. Gila, sikit lagi kombinasi bagus tadi ya antara. Oke. Iya, aduh. Aku mau ini 60 gara-gara ini ya kawan-kawan ya. Weh, hampir. Kalian lihat tuh tendangannya. Op. Alright. Sikit lagi. Oke, mantap. Ake. Vera. Bos. Oh, rapi kali dah. Makan nih. Kejar nih, kenyar udah lo kuri. Kejar nih. Nui, bos. Anjir. Bisa dilewati dua deh. Anjir. Oke, tuh udah tiga. Nih, makan nih. Rijkaard. Nico William. Alah, jangkar Spuyol. Oke aja. Makan tuh. Hei, enggak ke Cristiano Ronaldo, enggak dapet lu. Crespo dia. Oke. Okay. Oh, di bawah kosong tuh. Oke. Apa sih main tendang-tendang begitu? Wah, lah orang lagi counter attack kayak gini. Parah kali. Lagi counter attack lu. Parah juga nih orang. Oke. Bergaya kok. Kasih pump nih. Push. Nice. Push. Bergaya kau. Kenapa Bang Dodonya nomor 6? Baru sadar aku. Kalau R9-nya iya 9 ya. Bang Dodonya kenapa jadi warna 6? Di downgrade begitu dia. Ronaldo nomor 6. Oke. Cristiano Ronaldo udah nyetak gol. Sekarang saatnya R9 nyetak gol. Ayolah, kontennya konten R9 nih. Masa Cristiano Ronaldo? Iya. Kenapa dia? Kena sikis kau. Coba dari sini ya. Jus. Gitu lu. Gitu. Di gila. Dari
Ah, udah kena sikis ini mah. Nih, bentar lagi dia keluar ini. Bentar lagi dia keluar nih. Tuh, lihat ya. Oke. Nico William, Zidane, kasih ke Lamine Yamal. Lamine Yamal kejar. Uishi. Eh, kenapa gitu? Lah, kenapa enggak melambung bola ya? Kita sliding aja dia. Sliding dia. Nice. Kenapa, kenapa? Oke, enggak boleh ya. Eh, Vieira-nya malah ngelewatin ini. Ah, oper sini. Oper sini biar gua tangkap bola. Gua langsung kabur. Yo, langsung dong dia. Oke. Ronaldo kok kejar nih, kejar nih. Kejar nih, kejar, kejar kalau bisa, kejar. Kejar. Hampir enggak bisa dikejar kan? Oke. Zat. Oke. Woi, hampir. Hei, hampir. Rijar jangan maju, eh. Rijar maju pula dah. Oke. Eh, sliding, sliding. Maju kiper. Maju. Ah. Oke, mantap. Aman, aman, aman ya. Topper sini aja dekatnya aja. Terus kita giniin. Sat. Sat. Oke. Okay. Eh, alah. Lah enggak bisa. Woi, dapat dia gol 1. Dapat dia gol 1. Eh. Hampir, hampir. Ya dapat dia gol 1. Kurang ajar. Lamine Yamal udah capek ya ini. Padahal paling banyak. Woi. What? Ini yang di-review Ronaldo R9 loh, bukan Peter Cech yang OP kali. Lihat, kalian lihat. Wih, gila. Cech menunjukkan taringnya. Kenapa Cech yang ngomper gitu? Ronaldo Dos Santos duet sama Ronaldo Nazario. The best, lihat jadinya. Dua-duanya nyetak gol, ngeri. Oke, jadi untuk setahun ke depan kayaknya kita udah nggak usah ganti striker lagi karena udah duet ini Ronaldo Nazario sama Ronaldo Dos Santos ya. Jadi yo, jadi udah aman ini striker kita. Kecuali muncul lagi Ronaldo R9 yang selanjutnya nanti. Sama Cristiano Ronaldo belum ada nih yang overallnya yang 100-an ke atas ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya ada Cristiano overall ke overall yang 100-an ke atas. Jadi gitu aja lah untuk konten kali ini. Terima kasih kalian sudah nonton. Jangan lupa kalian belanja-belanja di market itu karena udah lagi ngedrop-ngedropnya. Ini tapi ini aku salut juga sama Cech ya. Gila lu gameplay ya. Kalian lihat enggak tadi tuh udah 1 versus 1 loh sama kiper tuh. Lawan enggak bisa nyetak gol loh. Gila mantap kali Cech. Enggak nyesel aku beli. Tapi tahu-tahu muncul Van der Sar besok, tahu-tahu ya kan. Udahlah. Udah gitu aja lah untuk video selanjutnya. Sampai jumpa episode konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.